Ini apa punya Islam? Allah. Setengah-setengah masjid tu, ya Allah, yang mengajar mana tu? Orang yang dengar pun kesian tengok, tak tahu apa benda nak belajar apa tuan. Misalnya lah, setengah-setengah masjid tu, ya Allah, pasal apa masjid-masjid yang hebat tidak ada dibangkitkan? Ulama-ulama yang hebat, biar dia mengajar supaya berubah pemikiran orang. Kerana Melayu-Melayu yang sudah menguasai itu takut, takut orang Islam difaham. Masya Allah. Ini sebabnya kita lambat faham. 54 tahun, 55 tahun merdeka masih bodoh. Kata ustaz tu, ustaz tu selalu sebut bodoh, saya tengok dalam internet. Itulah, masjid ada, orang ramai, tapi pengisiannya lah tak berhenti. Ya Allah, buang masa. Ya Allah, mana dia orang-orang yang nak berjuang Islam? Mana dia? Kenapa mereka itu tak datang? Kenapa mereka tak dijemput? Ini besok ni, besok kiamat, besok tuan-tuan, orang-orang macam ni akan dibelasah ni Tuhan. Mereka ni menyebabkan bangsa mereka menjadi lemah, menjadi haprak, tak boleh bangkit. Orang lain dah bangkit berubah, bangsa dia masih lagi bodoh je. Sebab dibodohkan dia mereka, digula-gulakan dengan duit. Subhanallah. Masjid ada tapi tak berfungsi. Ramai ulama yang tak boleh masuk, tak ada ceramah, tak ada tauliah. Dia dah bersyarah 10 tahun pun tak ada tauliah, tak boleh. Itu faham Melayu ni, dia lawan Islam. Sebab itu kita nak hapuskan fahaman Melayu ni, kita nak bawa fahaman Islam. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan sudah datang kebenaran, kebatilan itu pupus. Innal batila kana zahuqa. Yang batil itu mesti pupus. Dan akan pun mesti pupus, mesti habisnya. Tak lama lagi habis dia. Tuan-tuan, dah tinggal tua-tua yang tak boleh apa dah. Bukan-bukan kat sini, ni orang tua-tua tempat lain. Ni Kedah ni alhamdulillah, saya petani ni lagi hebat. Cuma di tempat lain, kita ni lagi tua, lagi semangat. Tuan-tuan, panjat, tahu bendera. Bukan orang bagi duit pun, seronok. Demi Allah, pergi datang studio ramai-ramai, hijau bukan ni. Semua dengan duit sendiri. Orang lain ni bayar. Ada tentang bezanya. Dan kita disuruh baca dengan murattal, di mana disebutkan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Dan si pembaca tu mesti bersih. Ha, kita nak tahu bersih. Bersih ini konsep Islam, taharah. Bersih yang kotor tu, itu kepala yang tak berapa betul tuan-tuan. Kita punya bersih-bersih. Betul tuan-tuan? Bila bersih, tidak kotor. Ada orang kata, bersih yang kotor. Ini apa punya kepala ni? Tolak kezaliman, tolak penipuan, tolak rasuah, tolak politik samseng. Bersihkan senarai nama pundi. Kotor kan? Kotor kan? Bersih, bersih kan? Betul tuan-tuan? Yang kotor tu yang datang belasah orang. Orang tak lep bantai dia pun, dia datang pandang belasah. Jahat tuan-tuan. Itu yang kotor. Jadi tuan-tuan sekalian, mesti ya bersih. Qala ta'ala, innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Waqi'ah 79. Dia adalah Quran yang sangat mulia dan istimewa, ya, fi kitabin maknun,
dalam lembaran yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersih, membersihkan diri. Yang pengotor, makan rasuah, tipu orang, minum arak, fitnah, yang pengotor ni Tuhan tak suka. Quran bersama orang yang bersih. Baik itu kalau orang yang kotor, hadiah Quran pun dia tak apa, dia tetap kotor juga. Dia hadiah aja untuk tujuan politik. Dan harus ada adab baca Quran ni. Jangan ketawa-ketawa baca Quran. Jangan main-main. Jangan pula pandang benda lain. Dan kalau boleh menghadap kiblat. Tuan-tuan, baca Quran ini. Ya. Pakai minyak wangi ke apa ke? Mimpamanya. Jadi inilah disebutkan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalaha. Ya. Tidakkah mereka mengamati makna Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci mati? Dan surah Muhammad ayat 24. Satu lagi tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, kita mesti anggap seolah-olah ayat itu menuju kita, menyebut kita, menyentuh kita. Jangan fikir menyentuh orang saja, dia tak akan berkesan. Bila kalau kita baca Quran dengan kefahaman bahawa ayat ni sedang mengetuk pintu kita, sedang menyentuh kita, sedang membetulkan diri kita, kita akan jadi betul. Ya. Sebab itu dia kena bertasbih atau berdoa atau beristighfar kalau dia melalui ayat-ayat yang menyebutkan hal-hal seperti itu. Ya. Sebab itu disebutkan ya kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya idza sami'ta Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu, kalau anda mendengar Allah bersabda, berfirman ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, maka anda mesti pasang telinga. Kerana selepas perkataan itu akan ada sama ada kebaikan yang disuruh anda lakukan atau kejahatan yang disuruh anda hindarkan. Ini tuan-tuan mahu sekalian. Dan yang ke-8 disebutkan bahawa kalau anda bersama orang yang sedang baca Quran, anda dengarlah orang itu baca Quran. Wa idza quri'a al-Quran fastami'ulah wa ansitu la'allakum turham. Sekiranya dibacakan Quran, anda hendaklah mendengar dan mengamati bacaan berkenaan, mudah-mudahan kalian akan dapatkan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Al-A'raf ayat 204. Yang ke-9 tuan-tuan, adab baca Quran ini, yustahabu liqari'il Quran wa lisamihil buka, disunatkan bagi pembaca Quran ini dan yang mendengarnya menangisi, menangisi hatinya, menangisi dirinya. Ya. Yeah. Kalau dia tak boleh nangis, dia cuba-cubalah nak menangis. Nangis cara cuba-cubalah. Ha. Itu disebut. Wa illam fa illam yumkinuhu dhalik falyatabaka. Maknanya dia menangis. Cuba berinteraksi dengan ayat-ayat, sentuhan-sentuhan ayat. Yang ke-10, bila baca Quran, jangan bercampur adukkan kiraat-kiraat. Ya, kita baca satu kiraat, kita baca satu kiraat. Kalau nak baca qalun, baca qalun. Baca hafaz, baca hafaz. Jangan campur-campur. Ya. Kerana
ini mungkin akan menyebabkan setengah orang keliru. Tapi orang-orang yang khusus, orang yang arif, al-arifun, mereka bolehlah berbincang dalam bab-bab perbezaan bacaan tersebut, ya. Dan yang berikutnya, yang ke-11, yang baca Quran tadi, hendaklah mengharapkan dengan pembacaan itu rahmat Allah, keredaan Allah, ya, pahala. Dan bukan kerana dah jadi kebiasaan, dah janji dah dengan datuk tu tadi, apa nak kata, kena datang je lah. Bukan kerana Allah, tapi kerana budaya sudah diprogramkan, dia pun datang lah kerana program tu. Bukan kerana Allah, takut kena marah dengan datuk saja. Misalnya, jadi tuan-tuan dan sekalian, tuan-tuan tahu bahawa Al-Quran ini dalam tahun 610 Masihi ia disebutkan dalam kitab turunnya Quran yang pertama, ya, surah Al-Alaq, ya, menurut setengah ulama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Dan ini bermakna perintah membaca itu adalah perintah yang bersifat ketamadunan. 22 bilion duit harta Melayu dihilangkan oleh kumpulan Melayu. Tak banyak orang tahu, membaca internet tahu. Pemimpin Melayu Pulau Pinang jual kampung perang sehingga jadi gelap kampung. Dan dia untung berjuta. Dijual dekat syarikat, syarikat asing. Lepas tu dia kata Pakatan Rakyat menjual ataupun, ya, mengikut kehendak orang kafir di Pinang. Pinang dah habis lah, dia kata Melayu dah habis lah. Dia yang habis lah, dia yang beli. Desak orang Melayu di kampung itu jual tanah pada dia, dan dia pula jual pada syarikat asing untuk pembangunan, dan dia mendapat keuntungan yang besar. Tuan-tuan baca itu semua. Kalau kita tak baca, kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita fikir, inilah kita punya jago, inilah datuk kita, cium tangan, kau main lagi. Orang datuk tu yang sapu duit dia, umpamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, arahan membaca ni, ya, bagi ahli-ahli PAS, kita kena anggap ini suatu kemestian. Baca harakah, baca harakah online, baca keadilan, tengok internet. Betul tuan-tuan? Betul tak? Barulah kita punya pemikiran luas. Di setengah-setengah negeri mereka sudah ada decoder. Decoder tu boleh tengok TV, TV PAS, TV Pakatan Rakyat, TV Selangor, TV Makmur, Makmur TV, Aman TV. Boleh gunakan decoder tu, pakai TV rumah tu boleh pakai, tapi kena masuk internet. Jadi kita dapat maklumat lebih besar, lebih banyak, lebih luas. Pemikiran kita akan lebih matang, lebih betul. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita disuruh, ya, membaca di mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada pula pakar pedagogi, dia kata kenapa Jibril, ya, ulang sampai 3 kali Iqra, 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 ya. Ini yang menunjukkan, dia kata paling kurang membaca yang boleh mantap dalam fikiran 2 atau 3 kali baru kita mantap. Jadi kalau kita boleh baca buku 3 kali kita masuk periksa, boleh. Tapi kalau baca sekali susah sikit. Jadi kita kena baca 3 kali. Sampai dapat baca 3 kali baru masuk periksa, itu insyaAllah boleh dapat, ya, berjaya. Jadi ini semua tuan-tuan adalah yang rahsia-rahsia yang dapat disimpulkan oleh para alim ulama tentang Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, tadi disebutkan bahawa Al-Quran ini adalah kitab jihad, ya,
antara makna Al-Quran ya adalah jihad, kitabul jihad. Kita disuruh berjihad. Dalam konteks hari raya, hari-hari bulan Ramadan ini, hari kita berpuasa ini, kita disuruh berjihad kerana kemenangan biasanya umat Islam dicapai dalam bulan Ramadan. Ya. Sebab itu disebutkan bahawa bulan Ramadan inilah bulan turunnya Quran. Disebutkan bulan Ramadan ini juga sebenarnya kitab-kitab dahulu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi disebut bahawa kitab Taurat tu di awal Ramadan. Kitab Injil di pertengahan, ya. Kitab Quran 24 Ramadan disebut dalam sebuah hadis. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam bulan Ramadan inilah bulan di mana kitab-kitab Allah diturunkan kepada manusia. Baik, tuan-tuan dan sekalian, kita sebagai umat Islam, kita yakin bahawa kalau kita beramal dengan kandungan Al-Quran, kita akan berjaya. Tuan-tuan tahu, dalam Al-Quran ini ada tiga hukum hakam yang utama. Ya. Pertama, ahkamun i'tiqadiyah, hukum hakam yang bersifat i'tiqad. Ini berkaitan dengan apa yang mesti diyakini, diiktikadkan oleh seorang mukallaf tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang rasul-rasul dan tentang hari akhirat. Pertama, hukum hakam keyakinan. Ini kena ada. Itu dalam Quran. Al-thani ahkamun khuluqiyah, kedua, hukum hakam yang berkaitan dengan tata kelakuan, tentang moral, tentang akhlak, ya. Apa yang wajib menjadi amalan, menjadi pegangan budaya orang-orang yang kalah, ya. Iaitu mengamalkan beriktizam dengan keutamaan dan menghindari kejahatan. Ahkamul khuluqiyah. Yang ketiganya adalah ahkam amaliyah, hukum hakam amali disebut. Iaitu berkaitan dengan apa yang menjadi tuturan, perkataan, perbuatan dan juga kontrak-kontrak yang dilakukan, ya. Ya, ini wahada an-naw salih huwa fiqh al-Quran, disebut fiqh al-Quran. Hukum hakam amaliyah ni, tuan-tuan, yang dalam Quran ni, hukum hakam amaliyah ni ada dua kategori. Pertama, hukum hakam ibadat, ya, mengenai salat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, ya, dan ibadat-ibadat lain, ya. Wa ahkamul muamalat, dan yang keduanya hukum hakam muamalat, ya, berkaitan dengan kontrak, ya, hukuman, jenayah dan lain-lain, ya, untuk menyusun hubungan antara manusia sesama mereka, sama ada individu ataupun kumpulan ataupun jamaah. Selain daripada hukum ibadat, disebut hukum hakam muamalat. Dalam konteks ini, tuan-tuan, dia terbahagi, ya, tuan-tuan, kepada tujuh kemahkamah muamalat itu. Pertama, hukum hakam personal status, ahwal syaksiyah, yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan suami, isteri, ya, daripada permulaan tercipta hubungan keluarga itu, kerabat dan sebagainya. Lebih kurang 70 ayat yang menyebutkan tentang hukum hakam kekeluargaan. Yang kedua, hukum hakam sivil, madaniyah, yang ini berkaitan dengan muamalat, ya, mubadalah, jual beli, berniaga, ya, sewa menyewa dan sebagainya,
iaitu mengatur hubungan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, menjaga setiap orang yang berhak. Hukum hakam di sini terdapat 70 ayat juga, sekitar 70 ayat. Yang ketiga, hukum hakam jenayah pidana, kata orang Indonesia, iaitu berkaitan dengan segala kejahatan yang dilakukan oleh orang yang kalah dan apa yang patut, ya, hukuman yang patut dikenakan. Kalau orang yang mencuri, apa hukumnya? Kalau dia berzina, apa hukumnya? Hukum hakam jenayah. Kalau dia bunuh orang, hukum hakamnya. Dan lebih kurang ayatnya ada 30 ayat. Yang keempat, hukum hakam murafaat. Dia kata hukum hakam yang berkaitan dengan prosedur, prosedur menghakimi orang salah, menjadi saksi, sumpah. Ini adalah untuk apa? Untuk memastikan berlaku keadilan. Ada orang tuduh orang berzina, dia mesti bawa 4 orang saksi. Kalau tidak, belakang dia harus dibelasak dan sebagainya. Jadi supaya berlaku keadilan, ini dikatakan murafaat, tata cara. Tata cara ini bukan sebarang orang anda boleh buat tuduhan. Dia mesti ada dia punya bukti-bukti nyata. Kalau tidak, anda akan dibelasak, dihukum. Dan ayatnya lebih kurang 13 ayat. Yang kelima, hukum hakam berkenaan dengan perlembagaan dalam Quran itu, iaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan, asas-asas pemerintahan, iaitu hubungan, mengatur hubungan antara yang memerintah dengan yang kena perintah. Apa yang menjadi hak individu, apa yang menjadi hak jamaah, kumpulan. Lebih kurang 10 ayat, tetapi hadis banyaklah dan kaedah-kaedah lagi banyaklah, tapi kita sebutkan ayat yang berkenaan. Yang keenam, al-ahkam ad-dawliyah, hukum hakam yang bersifat internasional ini, tentang hubungan kenegaraan. Macam mana hubungan kita dengan Mongolia misalnya, macam mana hubungan kita dengan Indonesia, Australia, bagaimana kita dengan orang bukan Islam dalam negara umat Islam dan sebagainya. Dan ayatnya lebih kurang 25 ayat. Yang ketujuh, hukum hakam ekonomi dan financial, iaitu berkaitan dengan hak para peminta sedekah, hak orang yang tak berada terhadap harta orang kaya, dan mengatur bagaimana sumber kekayaan negara. Adakah AP itu sesuai, nak dirobak AP itu supaya kereta kita jadi murah, kerana selama ni kroni-kroni Melayu dah sapu duit itu banyak, dia kaya, rakyat miskin. Itu sebab tu ada usaha nak merombak semula. Kita akan rombak, kalau kita menang, kita akan rombak itu semua supaya rakyat lebih dapat kereta lebih murah, keadaan lebih sejahtera, lebih mudah, harta lebih banyak dan sebagainya. Maknanya menyusun hubungan yang berkaitan dengan keuangan antara negara dan individu. Lebih kurang 10 ayat. Jadi tentang masalah, saya nak sebutkan bahawa realisasi daripada Al-Quran inilah yang Pakatan Rakyat hari ini cuba usahakan. Kita menjanjikan beberapa janji-janji. Janji untuk membersihkan pilihan raya kita. Janji untuk menghapuskan PTPTN. Janji untuk menghapuskan rasuah. Janji untuk memberi royalti kepada mana-mana negeri yang telah dijanjikan, yang telah ada kontrak yang khas, dipulangkan balik, bahkan dinaikkan, sampai saya dipulangkan sampai ada yang 25%. Jadi inilah sebabnya mereka semakin gelisah dan sibuk menimbulkan perpecahan. Kaum kononnya kita ni komunis lah, PAH komunis, mana boleh PAH komunis. PAH nak jalankan Islam, betul tuan? Kita tak pernah pun terima tetamu daripada parti komunis, betul tak? Siapa yang telah memasang bendera parti komunis di bangunan dia?
Alhamdulillah. Amno dah jemput parti komunis, pasang bendera komunis tu di atas. Orang dah ambil gambar, dah rakam. Ah, ini dia. Gambar dia pun ada. Kita tak, tak ada jemput. Pasal tak jemput. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah ya, kita yakin bahawa jalan Allah ini adalah jalan yang benar, dan kita yakin perjuangan kita ini akan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jihad. Ramadan adalah bulan jihad, bulan membuat perubahan. Kita mesti ajak orang Melayu supaya balik tinggalkan fahaman kemelayuan ini, balik kepada Islam. Siapa berjuang atas dasar Melayu, mati jahiliah. Ini hadis sebut. Ada orang kata Ibn Khaldun ke? Tak, Ibn Khaldun dia boleh lawan ke hadis Nabi. Hadis Nabi lebih tinggi daripada ucapan ulama. Betul tuan-tuan? Ha, banyak tu. Siapa berjuang atas dasar dia, asabiah, mati jahiliah. Siapa dia akan siapa seru mada'ah berdakwah jahiliah bahawa menjadi jahannam, dia akan menjadi bara neraka. Siapa nak cuba silakan. Jadi kita tuan-tuan sekalian, inilah ya hasrat kita berjuang atas landasan pasrahnya apa-apa tapi karena Allah. Kita tak ada orang janji duit pada kita, ada orang janji masuk pas kita akan bagi tuan-tuan lembu, ada? Ada kan tuan? Tak ada. Kita masuk perjuangan Islam ni kerana Allah. Kita nak betulkan Melayu ni dah tahu. Orang lain masuk kerana nak sambung duit, nak dapat kontrak lembu, kontrak air. Oh, sekali dapat air, nak cekik air sana, cekik sini, dapat duit dia banyak lagi. Kita tidak. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya yakin perjuangan Islam ni adalah perjuangan yang benar. Politik Islam, politik yang diberkati Allah, insyaAllah dia akan merupakan tiket ke syurga. Ya, kalau kita buat dengan betul, insyaAllah ini adalah anak tangga ke syurga. Sebab kita berjuang kerana Allah. Kita bukan berjuang kerana nak dapat menjadi menteri. Siapa yang layak jadilah. Betul tuan-tuan? Kita tak rebut itu semua. Kita melihat keridaan Allah itu lebih besar, lebih utama. Dunia ni kita akan tinggalkan. Dunia ni kita akan tinggalkan tuan-tuan. Bila kita tinggal kita tak tahu. Cuma kita harap kita diterima oleh Allah, kita dirahmati Allah, kita diridai oleh Allah sahaja. Setiap orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hari-hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Lagi lama, lagi dekat. Jadi tuan-tuan, sebelum kita sampai ke titik akhir, biarlah kita korbankan sesuatu yang kita sayang demi Allah. Dan bulan Ramadan ni lagi baik kita bersedekah. Ya, pahalanya naik berganda-ganda lagi. Kalau kita bersedekah untuk jihad, memenangkan Islam, kalau menang Islam, kita punya sedekah itu tuan-tuan, dia naik berganda. Lebih berganda daripada emas dinar lagi. Ada orang berniaga dinar, kaya, rugi. Dia fikir beli dinar untung, rupanya dinar dah tertipu. Emas palsu. Allah Akbar. Yeah. Tapi kalau demi Allah ni, insyaAllah kita tidak akan tertipu. Kalau tak menang pun, jihad kita itu akan dihargai oleh Allah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan, bulan jihad, sebab itulah kita perlu meraih semangat para pejuang leluhur zaman silam. Ulama-ulama silam, mujahid-mujahid silam yang bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini membentuk jiwa dia, membentuk mental perjuangan, semangat perjuangan, keinsafan, pengorbanan, ukhuwah, ibadah, ya, qiraat Al-Quran, hafal Al-Quran. Lepas tu dia berjihad, mati syahid, dia masuk syurga. Jadi ini tuan-tuan, inilah budaya ya, tarbiyah umat Islam. Tapi kita di sini bukanlah kita berperang pun, kita hanya perang dengan peti undi dia. Kita nakkan peti undi itu peti undi yang sehat, pengundi-pengundi pun pengundi yang bukan hantu.
kita nak. Kita nak SPR dia pun SPR yang okey, bukan SPR yang KO. Ha? Yang KO kita kena mentionkan dia segera. Buat apa dia jadi SPR kalau dia buat hantu-hantu semua? Akhirnya hantu menang, rugilah kita. Jadi tentang masalah Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul ibadah, syahrul sabr, ya, bulan sabar. Memang kita perlu banyak kesabaran. Kita tengok orang-orang yang berjuang ni, lagi hebat dia, dia ya, dianiaya. Dia dianiaya. Ada sahabat tu dianiaya. Kenapa? Dia dedahkan kejahatan orang-orang lain tertentu yang ya, membunuh harta negara. Orang ni kena tangkap. Ha, tamat. Jadi ini antara yang ya, merupakan tribulasi perjuangan. Ya tuan-tuan, tribulasi ni memang ada, dan berjuang kerana Allah ni mesti ada tribulasi. Waktu dulu berjuang sampai hebat, ya. Tapi kita sekarang ni tak adalah. Juang kita ni hanya dalam konteks ya, pilihan raya dalam negara demokrasi. Kita bukan mengangkat senjata pas tidak ada angkat senjata, malah pas ya, dianiaya banyak keadaan. Oh, banyak ustaz-ustaz memang pas pernah ditangkap dan ada yang mati ya, dalam tahanan, ada yang mati sudah keluar di tahan. Ini semua merupakan sejarah perjuangan umat Islam di Malaysia. Saya yakin tuan-tuan dengan kehadiran para pemimpin kita yang ikhlas dari pusat, di Kedah, di kawasan khasnya Sungai Petani ini, saya yakin Islam akan terus berkembang di negeri Kedah ini. Kita sekarang ini insyaAllah sedang bina insannya. Insannya apa kita nak tegakkan dan jadi mercusuar suatu kebangkitan peradaban, pendidikan di mana ramai orang Islam seluruh dunia datang. Hari ini pun sudah 1,000 orang bukan Islam, bukan Malaysia, orang luar asing belajar di Insania. 1,000. Sebelum ini siapa nak datang ke Kedah? Mereka datang ke Lumpur. Sekarang ini insyaAllah kerana kita ada ya, Insania. Dan ada lagi yang lain lah. Tapi insannya itu penting tuan-tuan. Aset rakyat tadi Kedah. Biar ada usaha nak jatuhkan insannya itu. Kerana mereka tak suka parti PAS memimpin ya, Kedah. Jadi semua kita faham. Jadi tuan-tuan, kita alhamdulillah, kita masih dalam tahap ya, yang damai. Kita memang parti cinta damai. Ya, perjuangan kita Islam. Dan kita yakin Islam ialah yang boleh menyelamatkan Malaysia, menyelamatkan orang Islam, orang bukan Islam, orang Hindu, orang Dayak, orang ni akan selamat dengan Islam. Tapi dengan Melayu, ramai yang mati begitu saja. Bahkan Melayu pun ada yang mati sendiri. Mati sendiri, betul tuan-tuan? Tak payah sebut dah, tuan-tuan dah tahu dah. Tuan-tuan boleh lihat, ikuti ceramah saya dalam Facebook Khidmat Community Kuwait. Saya kata tuan-tuan, pergi tengok Khidmat Komuniti Kuwait, tengok di situ ada ceramah-ceramah Isra' Mi'raj, Nuzul Quran, macam-macam ada. Ya tuan-tuan, tengoklah. Mudah-mudahan yang mana silap beritahulah, kita boleh beritahukanlah. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.